Mengutamakan senarai akhir atlet yang akan menggalas cabaran pada Temasya Sukan Commonwealth 2018 pada pertengahan Mac nanti. Chef de Mission Sukan Commonwealth Huang Yung Ho berkata ini kerana acara berpasukan masih lagi dalam proses pemilihan dan pertandingan. Manakala ada persatuan masih merayu kepada Majlis Olimpik Malaysia untuk menyenaraikan atlet-atlet terbaik mereka di saat-saat akhir. Yang muktamad sebenarnya lebih kurang bulan 3, tengah bulan 3, kerana masih ada pertandingan sebagai contoh hoki, sebagai contoh rugby 7 sebelah. Tetapi saya yakin bulan 3, tengah bulan 3 kita akan ada senarai muktamad. Sebenarnya tahun baru Cina ini, Huang berharap kontingen Malaysia dapat kekal sebagai satu pasukan bersama mental yang positif, bersedia sepenuhnya memelihara disiplin dan berwaspada dengan gejala doping yang boleh menjejaskan nama negara. Huang ditemui pada majlis sambutan tahun baru Cina bersama keluarga di kediamannya Bukit Damansara, Kuala Lumpur. Beliau turut berharap dengan persediaan cukup rapi, atlet Malaysia mampu mengakhiri Temasya Commonwealth dengan jayanya. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina dan semoga tahun ini di mana Sukan Commonwealth dan Sukan Asia turut mencabar kontingen Malaysia yang akan bersaing hebat dengan 69 buah negara lain akan berjaya dan memberi sumbangan besar kepada prestasi negara Malaysia. Kepada peminat sukan dan komuniti sukan negara yang sedang menonton TV1, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina dan semoga sentiasa makmur dan sejahtera di negara kesayangan kami.